Halo dulur, selamat malam. Pada kesempatan ini saya akan mengintip perkembangan anakan lovebird yang sekarang menginjak umur 28 hari lur. Ini indukan saya Pasir sama Pastel Kuning menghasilkan jackpot yaitu albino mata hitam. Dan untuk perawatan ketika indukan meloloh anaknya, saya cukup kasih milet putih dicampur sama kenarsit dan juga BR511, atau bisa pakai pur ayam yang teksturnya agak kasar. Dan air setiap hari diusahakan selalu diganti. Nah, langsung saja kita buka geludoknya. Ini indukannya lur. Nah ini lur ya, penambahan umur anak lovebird 28 hari. Yang bulunya agak tebal itu anakan yang pertama, dan yang kecilnya ini anakan nomor 2. Itu sayangnya lur, anakan pertama ini enggak saya cek, terilit sama sarangnya. Kemarin saya menggunakan sarang dari serabut kelapa, dan tidak saya cek, malah kejirat. Saya tangkap dulu. Nih anakan yang pertama, kakinya seperti ini lur, sake. Gak apa-apa, mudah-mudahan bisa hidup. Dan yang ini anakan yang kedua. Ini kakinya pink, sayangnya mata hitam lur. Indukannya ini kemarin keluar juga apa tuh, Lutino MH, dan sekarang albino mata hitam. Alhamdulillah. Demikian ya lur, untuk cek perkembangan anak lovebird umur 28 hari. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Selamat malam dan terima kasih.